قد قاضه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan puja dalam milik Allah Rabbul Alamin yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan setiap makhluknya apabila sampai pada ajal masing-masing. Dan dia juga yang akan menentukan siapa yang akan dapat seksaan di alam kubur dan juga sampai di hari akhirat nanti. Dan siapa saja yang akan dihukum di dalam kubur tetapi tidak pula di hari akhirat. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Rabbul Alamin untuk menjadikan contoh ikutan yang terbaik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan ingin mendapat redha Allah di dunia sampai akhirat. Kerana Nabi adalah seorang insan yang begitu prihatin terhadap umat manusia pada amnya, dia selalu berdakwah dan berdoa supaya umat ini semua berjaya dan mati dalam husnul khatimah. Ada yang menerima dakwanya, alhamdulillah selamat mereka. Ada yang pilih tidak menerima, maka merekalah yang rugi sendiri. Kasih sayang Nabi kepada umatnya tidak boleh dibandingkan dengan kasih sayang seseorang dengan seseorang yang lain. Kasih sayang dia terhadap umat sampai dia mengambil berat tentang masa depan umat, memastikan umat itu tidak melakukan syirik dan juga dosa-dosa besar yang akan merugikan umat itu sendiri. Jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat tajuk-tajuk yang telah kita bincang sebelum ini, mengingatkan kita bahayanya kalau kita terikut kebiasaan dengan mempercayai orang-orang yang kononnya tahu urusan gaib. Walaupun secara kebetulan apa yang dikatakan oleh orang itu ada benar, tetapi tetap Nabi Muhammad SAW ingat umatnya supaya menjauhkan diri daripada mempercayai manusia-manusia yang suka melibatkan diri dalam urusan gaib dan menentukan bahawa dia lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentukan nasib seseorang ke semua itu dilarang kerana merosakkan akidah kita. Selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umatnya bagaimana nak menjaga diri supaya umat itu la darara wa la dhira. Artinya umat itu tidak membuat sesuatu yang mudaratkan dirinya dan mendatangkan kemudaratan pada orang lain. Karena umat ini orang Islam yang beriman pada Allah telah diingatkan Nabi, al-mu'min manfaatun. Orang beriman selalu mendatangkan manfaat, membawa kebaikan pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan suasana yang ada sekelilingnya. Contohnya kalau kita lihat hadis 2089 menjadi hadis ya sambungan kita pada hari ini dari Ammar bin Syarid an abihi qala kana fi waqtin thaqif rajulun madzum fa arsala ila nabi sallallahu alaihi wasallam inna qad bay'naka farja'. Ammar bin Syarid dari bapaknya katanya dalam delegasi Thaqif,
yang akan dibaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat seorang lelaki yang ada penyakit kulit kustahnya. Lalu Rasulullah mengirim seseorang utusan supaya mengatakan kepada orang tersebut, kami telah menerima baiat anda, kerana itu anda boleh pulang sekarang, tak perlu datang jumpa Nabi. Mengingatkan kita kalau kita ada penyakit yang menyangkit, walaupun menurut hukum di zaman Nabi, siapa yang ingin adakan bai'ah dengan Nabi, dia kena datang. Bai'ah kepada Nabi oleh umat lelaki akan berpegang tangan. Ya, macam orang akad nikah lah ya. Dia itu kadi akan kata, aku nikahkan engkau. Lepas itu dia goyang tangan, ah, you kena jawab lah. Ya. You kena jawab, aku terima nikahnya. Setengah orang dia terlalu panik sangat, dia kata terima kasih. Dia terima juga, dia kasih sekali. Ya, kadang-kadang benda yang tak selalu buat, ya, kita over confident, kita boleh terlupa apa nak sebut. Memang bai'ah di zaman Nabi, biasanya Nabi akan adakan satu upacara pegang tangan. Kecuali bai'ah antara Nabi dengan wanita. Walaupun wanita yang beriman, niat dia baik, bai'ah Nabi dengan wanita cukup dengan lafaz, tak perlu berpegang tangan. Jadi kita tak boleh kiaskan bahawa pegang tangan itu sunnah waktu bai'ah, sebab itu tak kira laki ataupun perempuan. Akhir zaman ada juga orang masih adakan upacara bai'ah, tapi bila sampai pada perempuan, mereka tidak jadikan suatu peraturan, tak perlu kepada pegang tangan, mereka berpegang tangan juga dengan wanita. Itu bercangkah dengan sabda Nabi dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang kami hormati dalam agama, Allah Rabbul Alamin telah susun dan lengkapkan dan sempurnakan agama itu buat kita. Kita hanya perlu memahami apa yang telah termaktub dalam Quran dan telah jelas di dalam sunnah Nabi. Kadang-kadang kita suka membuat sesuatu yang pada awalnya ada dalil, kemudian di waktu yang sama kita boleh telajak dan mengatakan ini pun sunnah Nabi, tapi sudah tidak ada dalil. Ya, contohnya bila kita lihat dalam buku-buku doa, buku-buku azkar, kadang-kadang kita jumpa hadis-hadis Nabi yang menceritakan waktu you bangun tidur, baca doa ini, sebelum makan doa ini, bila bulan puasa iftar doa ini. Kesemua ada dalil, alhamdulillah. Kemudian timbul pula nanti dia kata ini adalah sunnah. Bila you sebut sunnah, artinya dari Nabi. Istilah sunnah ini tidak boleh senang-senang dipakai oleh seseorang. Ya, bila kata sunnah, sunnah itu artinya imma Nabi lakukannya, ataupun dia suruh, ataupun dilakukan oleh sahabat dan dia tak melarang. Dia diam sahaja. Artinya itu sunnah takrir. Ada yang Nabi confirm, ada Nabi dia diam. Dua-dua pun adalah satu sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya tentang azan, bukan datang dari Nabi secara langsung, tapi dilakukan oleh seorang sahabat, dikonfirmkan oleh Nabi. Tentang solat, sunat wudu dilakukan oleh Bilal, kemudian dikonfirmkan oleh Nabi. Apa-apa yang pernah berlaku di zaman Nabi, kemudian dikonfirmkan oleh Nabi atau didiam oleh Nabi, kesemua itu adalah sunnah.
Dan tak boleh kita guna qiyas. Kalau begitu, kita sekarang pun boleh buat sesuatu yang Nabi tak buat, kemudian kita anggap sunnah. Tak boleh. Kerana tidak ada siapa yang confirm lagi perbuatan kita. Mungkin mereka akan berhujah, Nabi pun tak suruh. Tetapi bila sahabat buat, dia rasa benda itu baik, dia confirm. Itu kalau Nabi masih hidup sekarang, kita buat, dia confirm, no problem. Tapi kita tahu Rasulullah telah wafat. Umm Aiman ini adalah seorang yang menjaga Nabi Muhammad selama waktu dia masih kecil, atau dikatakan seorang pembantu kepada Nabi lah, ya, housemaid Nabi. Dan dia juga seorang hamba, kemudian dimerdekakan. Bila Rasulullah wafat, tidak lama kemudian Abu Bakar ajak Umar untuk melawat Aiman. Kerana Nabi sering melawat Aiman sewaktu dia masih hidup. Kerana Aiman makan seorang ibu yang menjaga, ya, Nabi waktu dia kecil. Bila mereka datang jumpa Aiman, mereka lihat Aiman menangis. Menangis kerana kesedihan yang luar biasa. Jadi mereka tahu bahawa dia menangis mungkin kerana wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aiman mengatakan bahawa mungkin kamu rasa bahawa saya menangis kerana kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita semua percaya Nabi lebih layak bersama Tuhan sekarang, kerana sudah sampai masanya Allah menjemput Nabi kembali. Maka tempat yang paling layak bagi Nabi adalah bersama dengan Allah Rabbul Alam. Tapi yang saya menangis, ya, kerana saya tahu bila Rasul sudah wafat, wahyu terhenti. Bila wahyu terhenti, maka fitnah akan mulai berlaku. Akhirnya Abu Bakar dan Umar dua-dua pun menangis. Kerana tidak akan lagi ada manusia yang begitu ambil berat tentang nasib kita, umat ini, lebih dari Nabi. Dia jaga kebersihan kita, makan minum kita, adab-adab hidup harian kita, adab bercakap, adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab berjiran tetangga. Dia ingatkan tentang bahayanya syirik. Dia ingatkan kita tentang bahayanya amalan-amalan yang boleh merosakkan, ya, segala ibadat kita. Tak ada orang tua yang akan ingatkan anaknya macam seorang Nabi ingat kepada umatnya. Sayangnya Nabi kepada umatnya. Selalu dia bagi peringatan. Kita orang tua, kita sebagai orang tua sayang juga anak. Tapi kita pun, ya, tak mampu nak ingat anak kita selalu. Sekali dua sudah lah, ya, tunggu problem besar baru ingat. Tapi Nabi setiap hari kalau jumpa umatnya, dia akan bagi peringatan, bimbingan, nasihat, panduan, supaya umat ini senantiasa hidup di dalam keredaan Allah Rabbul Alamin. Supaya anak ini tidak diseksa dalam kubur dan tidak pula rugi di akhirat nanti. Tentang wudu, dia lihat, dia beri perhatian bagaimana cara berwudu. Solat, dia ingatkan pada umat bagaimana nak jaga solatnya dengan tertibnya, tumakninanya dan macam-macam lagi. Allahu Akbar. Begitulah kebiasaan kita nak buat bai'ah. Tetapi bai'ah ini menurut hukum hanya seorang umat kepada pemimpin. Pemimpin yang telah dilantik secara resmi. Bukan macam sekarang
Kita lihat orang nak bai'ah sama tok guru saja, tak? Tok guru bukan pemimpin. Berlaku hanya kepada Nabi. Ada orang bai'ah kepada Abu Bakar bila Abu Bakar jadi khalifah. Ada orang bai'ah kepada Umar bila Umar jadi khalifah. Dan seterusnya. Kepada pemimpin. Ya. Kita takut bila bai'ah ini disalahgunakan. Kerana erti bai'ah dalam istilah agama ialah seorang yang melafazkan taat setia kepada pemimpinnya dan dia sanggup korban apa saja, hartanya, dirinya, hatta nyawanya demi mempertahankan kebenaran yang diperjuangkan oleh pemimpin itu. Dengan syarat apa yang diperjuangkan oleh pemimpin tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Dan kita tahu bila wahyu itu sudah tak lagi turun, manusia mulai akan layan nafsunya. Wahyu bukan nafsu, nafsu bukan wahyu. Dan kadang-kadang kita lihat dalam buku-buku azkar, di samping dia bawa hadis-hadis yang sahih menyokong zikir-zikir yang sabit, nanti over confidentnya dia bawa ayat-ayat Quran, dia kata siapa yang baca ini, amal ini, sel-sel itu, kanser ini akan hilang. Dia mulai membawa ayat-ayat untuk kita yakin Allah berfirman wa nunazziru minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Quran sebagai penawar syifa. Tapi bila Allah tak tentukan ayat ini untuk penyakit mana dan tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, kita tak boleh menetapkan ayat itu untuk penyakit itu dan tak boleh menentukan bilangan berapa kali kita nak baca tanpa dalil. Bila kita tentukan itu, kemudian dalilnya tiada, kemudian tema itu sunnah, itu satu fitnah. Mana tak datang fitnah? Kalau orang itu yakin, lepas itu dia baca, wirid-wirid sel dia semakin bertambah, semakin tua. Nanti akan rosak akidah orang. Akan hilang keyakinan orang terhadap ayat, wahal ayat itu tidak ada kenah mengenai penyakit kanser. Dia sebagai peringatan kepada umat. Ya. Yang nak dapat panduan daripada Allah Rabbul Alamin. Macam-macam ya telah berlaku di kalangan masyarakat. Sehingga dalam satu hadis yang lain Nabi menceritakan, katanya bahawa bintang-bintang yang membawa, seakan-akan bila langit ada bintang, bintang itu membawa keamanan kepada langit. Bintang-bintang membawa keamanan kepada langit. Bila bintang sudah hilang, ada tanda bahawa langit akan pecah. Saya pula laksana bintang kepada sahabatku. Bila saya wafat, saya tidak bersama sahabatku lagi, sahabat aku akan terdedah dengan fitnah. Pada zaman kalau Nabi ada, ada apa problem, senang saja semua tuju pada Nabi satu orang untuk minta ya, nasihat, panduan dan sebagainya. Bila Nabi tidak ada, mungkin akan timbul orang ni pergi cari orang ni cari orang itu, akhirnya macam-macam pandangan. Dan sahabatku macam bintang yang membawa keamanan, membawa keamanan sebagaimana Nabi bawa keamanan kepada sahabat, sahabat bawa keamanan kepada umat. Dan umat ini akan menghadapi fitnah yang lebih besar bila sahabat itu tidak bersama mereka lagi.
sangat benar sabda Nabi bahawa benda itu ya mulai berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau hadis 2089 secara tidak langsung mengingatkan umat, kalau kamu tahu kamu ada penyakit yang boleh merebak kepada orang lain, boleh menyakit, kamu juga kena ambil ya, berat supaya kamu tidak membawa penyakit kepada orang lain. Walaupun niat kamu baik nak bai'ah dengan Nabi, Nabi tak mau. Bukan Nabi tak tawakal. Seperti mana ada hadis yang lain menceritakan bahawa ada seorang sahabat yang ada binatang ternaknya, untanya yang dia suka bawa ke sini ke sana, tiba-tiba untanya ada yang sudah berpenyakit. Nabi larang you bawa unta itu untuk campur dengan unta-unta yang lain. Kerana agama Islam bukan hanya menyuruh kita ini tawakal, tapi kena berikhtiar. Kalau penyakit yang tidak merebak ala kulli hal, tapi kalau penyakit yang boleh membawa ya kesan kepada orang lain, kita tak boleh ya, bawa, tak boleh kita pergi. Apakah penyakit kulit yang cepat merebak ya? Di antaranya apanya? Penyakit macam skabies. Bila orang ada itu, kita kena hati-hati. Kena asingkan, kerana bila kita tidur, kuman itu boleh bergerak. Kuman itu bergerak, dia akan masuk ke orang lain, orang ke tepinya. Sebab itu dia cepat ya. Sebab itu kita kena merawat betul-betul ya. Istilah dalam bahasa kita quarantine ya. Quarantine kita kena adakan, kuarantin, asingkan ya. Itu baru Nabi cerita bai'ah. Ada yang hadis cerita binatang. Maka negara kita, kalau kita tengok pun ada juga kuarantin. Siapa yang nak bawa buah-buahan, ada buah yang tak dibenarkan masuk. Buah apa yang tak boleh masuk ke negara kita? Buah apa yang tak boleh masuk di sini? Buah apa? Buah mangga. Buah mangga tak boleh masuk. Kadang-kadang kawan-kawan kita begitu gembira tengok negara itu mangga dia besar, memang best punya mangga. Dia pun tak bilang, kata dia nak bagi mangga. Dia dah siap dalam kotak. Sekali sampai-sampai dalam kotak, pihak custom minta kita lalu sikit lah. Dia nak tengok, dia tak payah nak buka pun, dia tengok melalui ya, scanning kan. Dia suruh buka. Walaupun kawan kita ramai situ. Biasanya kalau buah-buah itu yang biasanya no problem. Tapi dia minta kita buka. Oh, jumpa mango. Memang besar mango. Macam pepaya. Dan ustaz ini minta maaf, tak boleh. Ya. Tengok ada pun tertulis ni, mango tak boleh. Tak boleh lah. Apa sebab dia kata tak boleh? Kerana kebetulan dia takut kuman yang ada dalam mangga itu cepat boleh merebak dan boleh membawa ya, kesan kepada ya, tanaman kita di negara. Kalau sama juga di Australia, lagi banyak benda yang tak boleh masuk. Sama negeri, dari negeri ke negeri ada juga dia tak membenarkan kita bawa. Kerana takut sana punya tanah lain, sini punya tanah lain. Waktu kami adakan conference, peace conference di Norway, telah dimaklumkan tak boleh bawa apa juga makanan yang daripada daging. Walaupun dah masak, dia tak bagi masuk. Ini di antara contohnya, bila ada benda merupai sakit kulit ke, ada yang berbentuk binatang yang sakit ke, ada yang membentuk buah-buahan ke, apa yang dilarang, kita tak boleh
ya, cuba nak bawa langkah. Kerana pihak-pihak yang mengkaji suasana, ya, buminya, suasana udaranya, dia tahu apa yang membahayakan, ya, tanaman di negara itu, dia tak bagi. Kalau you curi-curi juga, itu satu kesalahan. Menurut agama pun salah, menurut undang-undang manusia juga salah. Nah, itu yang perlu kita jaga, ya, jemaah muslimin dan muslimat. Kaedah senang, la darara wa la dirar. Janganlah kita buat sesuatu yang mudaratkan diri kita, dan jaga juga membawa mudarat kepada orang lain. Jemaah muslimin dan muslimat, kalau kita lihat buku kita, sepatutnya hari ini kita sudah masuk dalam bab yang ada kaitan dengan haiwan, membunuh haiwan, ya. Ima haiwan yang merayap ataupun haiwan-haiwan yang lain. Tapi sebelum itu, izinlah saya bawa ayat, ya. Allah Rabbul Alamin berfirman, zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khaylil musawwama wal an'am wal hadh zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah, Allah hiasi kepada pandangan manusia, ya, kecintaan kepada apa-apa yang diingininya. Memang Allah yang memperhiaskan makhluknya untuk makhluk dia. Antara begitu banyak makhluk yang Allah jadikan, makhluk manusia yang paling indah. Sehingga Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah dibentuk, dijadikan oleh Allah dalam suatu bentuk yang sangat cantik dan indah. Tapi manusia yang indah ini, darjatnya boleh Allah tukar. Thumma radadnahu asfala safilin. Bila dia tak jaga dirinya, dia tidak bersyukur atas kejadian yang Allah takdirkan ke atas dirinya, dia akan jadi lebih hina dari binatang. Di antara zina, perhiasan, keindahan yang Allah jadikan untuk mata manusia. Orang yang boleh melihat senang menikmati ciptaan Allah, iaitu an-nisa, wanita. Wanita semula jadi Allah takdirkan ada keindahan dia yang tersendiri. Jangan kita kecewa kalau Allah takdirkan warna kita hitam sikit. Kerana ada saja orang yang memang suka yang hitam. Jangan pula kita kecewa kerana kita pula besar. Kadang-kadang saiz wanita nampak besar, saiz lelaki umumnya kecil. Habislah dia kata. Allah itu maha kaya. Allah jadikan mata manusia itu tak sama. Takdirnya orang yang saiz besar, dia dapat suami semua saiz kecil. Memang comel-comel punya. Sampai kadang-kadang kita pun terbayang, tak ngam lah. Kita kata tak ngam. Mungkin kita cemburu ke? Bukan. Itu memang ngam. Bila Allah, ya, satukan mereka, berarti sudah ngam. Dan alhamdulillah hidup mereka itu senang, ya. Ada pula saiz dia bukan hanya besar segi tingginya,
dia segi lebarnya pun besar. Biasa orang kata habislah, siapa nak begitu. Allah bagi orang yang kurus kurang ngam dengan dia. Allahu Akbar. Kita dah lihat, bukan tak pernah saksikan benda itu jadi kan. Memang wanita ada kelebihannya. Kedua yang Allah akan hiasi kepada mata pandangan manusia ialah banin, anak-anak. Memang kalau kita tengok anak umumnya semua comel. Ya, waktu kecil baby itu Allahu Akbar, comelnya dan cubitnya kalau boleh. Memang dia kena cubitlah. Ya. Geram tu ya. Pipinya merah bukan kerana dia mulai merah, tapi dia kena cubit sini, cubit itu habis merah. Kan. Memang kita sayang tengok baby mana pun. Baby itu orang hitam ke orang bangsa, semua memang comel ya. Kalau baby menangis umurnya kita tak tahu ini baby keturunan mana ya, kerana itu suara mereka lebih kurang sama ya, sebelum kita lihat wajahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi bahawa manusia akan suka kepada wal qanatir muqantarati, yaitu harta yang banyak daripada jenis minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Memang manusia semua suka kepada barang emas, dan kalau tidak ada perak. Kemudian Allah sambung lagi ialah wal khayli. Khayli itu kuda pilihan. Nah sekarang mulai manusia harta benda ini mulai kepada binatang. Binatang yang manusia akan terpikat bila memandang seperti kuda pilihan. Diikuti dengan musawwama wal an'am wal harb dan haiwan-haiwan ternakan. Kemudian sawah, ladang, tanaman-tanaman. Kata Allah Rabbul Alamin, zalikal mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia yang sementara ini. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ya. Apa yang berlaku? Binatang ini ada yang boleh kita bunuh, ada yang boleh kita jaga, ada yang kita boleh guna untuk tunggangan, makan dan sebagainya. Tapi tengok ujiannya. Allah pernah uji nabi-nabinya, khususnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberi oleh Allah 20 ribu ekor kuda. Bukan satu, 20 ribu ekor kuda. Dalam 20 ribu ekor kuda itu ada juga yang dipilih ya, dan dimasukkan dalam kuda-kuda yang terbaik dan istimewa. Karena kuda itu macam-macam dengan warnanya ya, dengan belangnya, kadang hitamnya, yang putihnya. Sehingga satu ketika bila dia layan kudanya sehingga dia lupa kepada Allah, Allah takdirkan dia lupa. Lupa dia bukanlah lupa terusnya. Ada ketika dia lalai sedikit. Sebagai manusia bila you terlalu sayang kepada satu-satu permainan, satu hobi, kita boleh lalai. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memohon maaf kepada Allah Rabbul Alamin atas kelalaiannya. Kemudian Allah perintahkan supaya Sulaiman sembelih semua kuda itu. Ini terdapat dalam surah Sad
ya, ayat 31 sampai 33. Yang mana maksudnya, ingatlah ketika ditunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari. Jadi kuda itu semua boleh dikawal oleh Sulaiman. Sulaiman ada kelebihannya. Dia boleh kawal binatang, dia boleh kawal jin. Dan apabila Sulaiman minta kepada Allah supaya Allah bagi dia kelebihan ini sebagai mukjizatnya. Dia boleh kawal jin, dia boleh kawal angin, dia boleh kawal binatang. Dan dia boleh bercakap dengan mereka. Kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti, kerana kuda itu memang bila sampai kepada Nabi Sulaiman, dia tak akan ganas lagi. Dan cepat waktu berlari pada waktu petang, maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, iaitu kuda, sehingga aku lalai mengingati Allah, sehingga kuda itu hilang daripada pandangan. Sampai kuda itu lari, dia begitu hobi kan, macam kita lah main hobi apa pun, yang bola-bola kan. Sampai semayang ke mana, bola dulu, apa-apa pun bola dulu. Ya. Sulaiman berkata, bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu Sulaiman memotong kaki dan leher kuda itu semua. Kerana kuda binatang yang dia suka telah menyebabkan dia lalai. Satu ujian Allah. Memang perhiasan semua itu satu ujian. Ya. Alhamdulillah kita disunahkan naik kuda. Tapi kalau orang yang biasa jaga kuda, dia tahu. Kalau orang yang gila kuda, Allah saja yang tahu. Ya. Gula tak... Kuda tak pernah gila kat kita. Kita yang gila kuda. Ya. Tapi Nabi membenarkan ya, kita jadikan kuda untuk berlumba. Memang dibenarkan. Ya. Nabi galak ya, supaya kuda itu dilatih. Supaya dia berani menyerang bila nak menyerang musuh dan sebagainya. Sehingga kalau di negara orang yang biasa dengan peperangan naik kuda, dia terpaksa ciptakan satu jenis senjata. Kalau pedangnya, pedang khusus untuk potong kaki kuda. Kerana bila kaki kuda cedera, kuda itu sudah tidak berfungsi. Kebanyakan orang akan tembak. Kerana kalau tidak nak jaga dia, pun berat ya, makanan dia pun ya, mahal ya. Orang tembak ya. Ini masalah kuda ya. Ada juga binatang-binatang yang lain. Orang Arab memang dia suka kuda ya. Orang Arab juga suka unta merah. Orang Arab suka pula helang. Binatang ini semua yang kita suka, ada yang boleh kita guna, pakai. Tapi kalau melalaikan kita, kita kena korbankan dia. Ya. Supaya dia tidak ya, melalaikan kita lagi. Kita lihat hadis 2090 dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatli zi tufuliyatain fa innahu yaltamisul basr, katanya, wa yusibul hamal atau habal. Aisyah kata Rasulullah memerintah supaya membunuh ular yang bergaris dua putih di punggungnya.
Karena ular itu dapat membuat membutakan mata dan mencelakakan kandungan perempuan hamil, artinya dapat menggugurkan kehamilan karena bisahnya ular itu. Sebab itu ular yang berbentuk begini Nabi suruh kita bunuh. Ada juga ular yang Nabi tak suruh bunuh. Umumnya kalau ular yang Nabi suruh bunuh ialah ular yang membawa bahaya, ya, bisa. Lihat dari salin dari ayahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah telah bersabda, bunuhlah semua ular. Ini tadi ular yang bergaris dua putih. Ini sekarang semua ular, terutama ular yang bergaris dua putih di punggungnya dan ular pontong ekor, berarti yang tak ada ekor atau kalau ada pun ekor yang sangat kecil, ya, kita panggil apa? Kata macam rattlesnake itu, karena memang dia sangat bahaya. Dan rattlesnake ini banyak di tempat yang kering, di padang pasir dan sebagainya. Kerana kedua ini dapat menggugurkan kandungan perempuan yang hamil dan membutakan mata. Kata Salim, kerana itu Ibnu Umar membunuh setiap ular yang dia jumpa. Kerana sudah dapat green light dari Nabi, nampak ular bunuh, nampak ular bunuh. Pada suatu ketika Abu Lubabah bin Abdul Munzir atau Zaid bin Khattab, Zaid bin Khattab melihatnya sedang mengejar ular hendak dibunuhnya. Lalu kata Abu Lubabah, sesungguhnya telah dilarang membunuh ular-ular kecil yang bersarang di rumah. Ada ular pula dilarang membunuh, khususnya ular bila ada dalam rumah. Itu yang kita paling takut. Ular luar rumah no problem, kita tak kacau, dia tak kacau kita. Ini ular dalam rumah. Kita lihat lagi hadis-hadis itu, kita cerita nanti. Dari Abdullah katanya Rasulullah pernah menyuruh orang yang sedang ihram membunuh seekor ular ketika di Mina. Walaupun kita dalam ihram, biasanya dalam ihram kita tak dimedarkan untuk membunuh kecuali yang dibenarkan. Ya. Kita tahu mana itu Mina, kan? Mina adalah tempat kita mubid juga. Tua tempat yang Nabi perintah kita mubid waktu kita menunaikan haji. Kalau buat umrah tak perlu ke Mina. Hanya buat haji saja ada kaitan dengan Mina. Yaitu mubid di Mina pada 8 Zulhijjah satu malam, diikuti dengan wukuf di Arafah, bukan mubid, bukan bermalam, wukuf stop over saja. Sebab itu dia panggil wukuf, tempat berhenti seketika. Kemudian kena disuruh kita mubid di Muzdalifah. Muzdalifah disuruh mubid bermalam. Bila Nabi kata mubid, artinya bukan duduk sana sampai tengah malam, jauh tak ada. Dia kata duduk sana sampai fajar baru dinamakan mubid. Ada juga yang Rasulullah mengkecualikan wanita-wanita yang uzur kerana haidnya dan sebagainya, ataupun orang tua-tua yang uzur, mereka boleh melalui Muzdalifah lepas 12 malam ataupun dikatakan nisful lail, mereka terus balik ke Mina pada mulai 10 hari Zulhijjah. Nabi perintah umat yang buat haji semua bermalam di Mina. Sebab itu kalau siapa yang pergi haji, dia lihat di Mina saja kita akan jumpa umumnya khemah yang kekal, yang tetap ada di situ sepanjang tahun. Di Arafah
ada juga khemah, tapi untuk seketika saja. Karena Arafah bukan tempat bermalam, mubit arti bermalam. Arafah dia adanya khemah ialah kerana waktu wukuf memang panas. Dia mulai lepas sembahyang Zuhur dan Asar baru masuk waktu wukuf sampai ghurub syam, terbenamnya matahari atau masuk maghrib. Ya. Ketika itu kita hanya disuruh oleh Nabi sembahyang qasar dan jamak di Arafah, di waktu Zuhur jamak takdim, jamak asar. Nabi tak pernah sembahyang 4 rakaat. Ya, semua 4 rakaat diperintah oleh Nabi supaya dikasarkan dan dijamakkan. Muzdalifah memang tak ada khemah. Kerana kebetulan Muzdalifah kita hanya masuk waktu malam. Nah, inilah satu camping site yang terbesar ya, di dalam dunia. Bermilion manusia bermalam melantaikan bumi dan berbumbung dengan langit. Ini yang saya namakan Thousand Stars Hotel. Manusia yang paling banyak star pun 6 star kah, 7 star kah paling banyak. Ini Thousand Stars. Memang luar biasa suasana di Muzdalifah kalau kita bermalam. Dan kemudian kita balik ke Mina. Ini hadis tadi, membunuh seekor ular ketika dia di Mina, waktu dia sedang bermalam ataupun mubit. Ini imma yaumut tarwiyah atau yaumut tasyrik. Yaumut tarwiyah 8 hari bulan, yaumut tasyrik 10 malam, 11 malam, 12 malam. Kita lihat pada hadis 2093 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya di Madinah terdapat sekelompok jin yang telah masuk Islam. Maka siapa melihat jin-jin ini, berilah izin dia tinggal selama 3 hari. Jika sesudah 3 hari telah diperingatkan supaya pergi tapi dia masih kelihatan, bunuhlah kerana dia itu adalah syaitan. Dan jin ini kebetulan dia merupa macam ular. Jin ini boleh ya berupa macam ular dan duduk dalam rumah. Kalau ular dalam rumah, pembahasan ini banyak tak? Orang bahas maksud hadis ini bukanlah ular yang masuk rumah kita di Malaysia. Kerana Nabi sebut Madinah. Ha, jadi khusus untuk ular yang masuk di rumah orang di Madinah. Ha, kerana Madinah ini kelebihannya banyak sehingga jin ya, pun banyak masuk Islam. Ya. Jin Malaysia umumnya belum masuk Islam lagi kan. Ya. Kerana negara yang negeri yang mula-mula Islam adalah Madinah. Kemudian dia jadi markas, kemudian dikembangkan ke Mekah dan seterusnya. Ya. Kita tahulah jin kita ni jin apa. Kalau you dapatkan ular itu masuk ke rumah, jangan kacau dia selama 3 hari. Nah, itu yang buat kita tak boleh tidur 3 hari. Ya, memang susah nak tidur. Kalau tak nampak, no problem. Dia nampak, kalau nak kata biar dia 3 hari, jalan selamat 3 hari duduk di luar. Pun susah hati kita. Takut dia masuk ke kawasan lain. Bukan. Kalau dia masuk dalam bilik kita boleh kunci, ala kulihal, mungkin jin dia akan keluar sendiri. Dia boleh akan merupai balik sebagai jin, dia hilangkan diri. Habis. Tapi kita yang tak biasa, apakah boleh kita bunuh? Memang pembahasan ini panjang tak?
Sehingga ada hadis yang lain dalam Sahih Bukhari juga dibawa, menceritakan bahwa pernah ada seorang sahabat dan kawin dengan seorang istri. Tiba-tiba dia keluar, tidak lama dia balik, dia nampak istrinya tidak duduk dalam rumah, ada di luar rumah. Istri yang duduk luar rumah ni buat apa? Suami cemburu dah. Duduk rumah, di luar rumah, nanti orang lalu lintas tengok istri saya. Memang suami yang sayang istri dia tak senang hati. Tapi sebelum suami ini nak pulang, Nabi suruh dia bawa satu senjata. Ya, senjata daripada pedang supaya dia selamat. Kerana takut ada musuh dalam perjalanan. Rupa-rupanya senjata itu satu ujian. Bila dia nampak isteri dia ada di luar, dia sudah mulai nak pergi bunuh isteri dia. Dia datang dengan sifat yang marah, kecewa. Kenapa isteri itu keluar dari rumah? Seorang isteri tak sepatut keluar rumah tanpa izin suami. Itu satu fitnah. Tapi bila isteri dia nampak suami ini, isteri pun tenang. Dia husband balik kan? Hati pun tenang. Tapi husband dah garang satu macam. Isteri kata, jangan kau marah, jangan buat apa-apa. You kena masuk rumah tengok sebab apa saya ada di luar rumah. You masuk, sila masuk dulu. Jangan terburu-buru. Akhirnya dia pun masuk tengok ular besar. Ular sedang duduk di katil. Duduk dalam katil, dia dengan isteri dia ambil katil tu. Oh, itu. Ini dah hilang cemburu kat isteri lah. Siapa nak duduk dalam rumah kalau ular ada? Okay. Akhirnya dia ambil senjata itu, dia membunuh. Dia menyerang. Dia menyerang, ular menyerang balik. Takdir Allah, kedua-dua mati. Sahabat itu pun mati, ular itu pun mati. Ini kisah ini. Saya masih ingat abang saya. Dia duduk di dalam hutan buat kerja-kerja balak ini. Tiba-tiba ada satu lagi adik-beradik yang pergi ziarah dia. Nampak di dalam rumahnya ada ulat sawah. Tempat dia tidur tu, dia tidur di sini, ulat sawah tidur sana. Bagi dia, dia kata normal. Kerana ulat sawah tak kacau dia. Bagi orang tak biasa, ulat sawah juga tidur sini. Kita tengok saja ada kena lari ini, dia boleh tidur. Kerana dia biasa. Setengah orang memang dia tidak ada perasaan takut. Dan tak semua ular itu memang bahaya. Ada ular yang datang dari jin Islam. Yang penting para jemaah yang kami hormati, pembahasan ini memang banyak bila saya kaji tentang bab ini. Umumnya memang ular itu kalau bahaya kita tahu, dan kalau kita tak ada ilmu ini ular mana yang bahaya tak bahaya, bagi kita bahayalah. Ya. Jadi kita ambil tindakan yang sepatutnya, kerana kita tak sepatut membawa kemudaratan pada diri kita. Kecuali orang yang ada ilmu dan dia boleh bertindak dengan ilmunya. Kita yang nak tangkap ular pun tak ada ilmu, jangan tangkap. Dia membahayakan kita. Lebih baik kita halau dia saja. Hanya biasanya bila kita nampak ular, baru-baru ni kita ternampak pula. Ini semua macam-macam sekarang. Ular itu keluar daripada jamban. Orang sedang buat kerja, takdir Allah. Bagaimana saluran itu dia buat, ular boleh masuk. Ular pun ikut jalan itu. Kawan buat kerja, ular pun buat kerja, sama-sama buat. Allah saja yang maha mengetahui. Ini semua boleh jadi. Sebab itu bila kita
keluar-keluar mana, hati-hati. Kita baru balik daripada camp, ya, belia kita, pemuda kita. Dan kalau kita keluar, kita keluar di kawasan perhutanan, malam-malam biasanya kita letak kasut di luar. Oh, confident, lupa, tak apa. Tapi esok kalau nak pakai kasut, tengok-tengok, ya, tos-tos dulu. Jangan kita terus pakai sarung tawakal bismillah saja. Kadang-kadang ada bau kasut ni, ada benda lain yang orang suka bau itu. Jadi dia rasa macam dia warm sikit, ya, dia masuk, dia rehat, ya. Kadang terdapat anak ular, kita biasa. Dia terjumpa benda-benda itu, kuasa Allah, Allah selamatkan, ya. Termasuklah barang-barang binatang yang kita disuruh bunuh, tikus. Apalagi halang. Apalagi, ya, cicak. Apalagi, apalagi, ya, ya, kita Scorpio. Itu semua kerana dia banyak membahayakan, ya, kita. Tetapi ada yang membahas kata bahawa ular yang Nabi kita, Nabi larang kita bunuh, ya, kalau dia masuk dalam rumah, ialah ular-ular yang masuk di rumah di Madinah. Kerana ada disebut di Madinah, ya. Mungkin orang kata, ialah Nabi duduk Madinah, maka berlakulah di Madinah. Mungkin hadis itu boleh dipakai secara umum, wallahu alam, ya. Tetapi umumnya kalau dia takut, dia membahayakan diri, buat apa yang sepatutnya, ya. Kita yang biasanya memang tak boleh buat apalah, pakailah bomba, ya. Bomba datang, Allah, mah kecil sangat pula itu. Apalah, kita ini jelah, kita walaupun dia kecil, kita ini besar tapi tak ada ilmu, bukan? Kita buat menurut apa yang kita mampu, ya. Saya tambah lagi bab membunuh cicak. Dari Amr bin Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, katanya Nabi telah memerintahkan supaya membunuh cicak, dan beliau namakan cicak itu satu nama, ya, iaitu si penjahat kecil. Kenapa, ya, cicak ini dinamakan binatang yang jahat? Ya, memang kalau kita lihat, cicak ini suka, ya, berak sini, berak sana, mengatan. Kita nak cari sarangnya cukup susah. Bukan? Cukup susah. Tetapi ada cerita masalah cicak ini. Bukan dia suruh bunuh tanpa ada sebab, ya. Kalau kita lihat, ya, kelebihan dia pun macam-macam, ya, berbeza. Kalau kita lihat hadis, ya, selepas itu kata Abi Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, maksud siapa yang membunuh cicak satu kali pukul, sekali pukul mati, dia dapat pahala 100. Berarti kalau dah kata segi ringgit, 100 ringgit lah. Tapi you pukul sekali dia mati, dapat 100. Kalau you pukul sekali, dia masih tak mati. You pukul kali kedua baru mati, dapat kurang sikit pahala dia. Pukul dua kali tak mati lagi, pukul tiga kali baru kurang lagi pahalanya. Memang Nabi galak kita kalau nak bunuh cicak, dia bunuh sekali, kena mati. Okay. Sebab itu ada juga sahabat, dan termasuk Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain. Tidak ada di sini, ada dalam hadis yang lain. Dia selalu ada kayu. Jadi orang tanya, kenapa you guna kayu yang panjang? Karena memang saya suka cari cicak, saya nak bunuh. Apakah masalah cicak ini? Kita lihat, ya. Nabi suruh kita membunuhnya. Saibah, pembantu perempuan Al-Thaqib bin Al-Mughirah, telah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dia melihat ada lembing di dalam rumah Aisyah. Lalu dia tanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang kamu buat?
Dengan lembing ini, Aisyah menjawab, kami membunuh cicak. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberitahu kami ketika Ibrahim dibakar di dalam api. Ingat kisah Nabi Allah Ibrahim. Yang mana sebelum benda itu berlaku, Ibrahim yang telah beriman pada Allah, ajak bapaknya, kaumnya menyembah Allah. Kaum dia ini suka menyembah berhala yang dibuat oleh bapaknya. Ini lagi masalah besar. Bapak pula tukang buat berhala. Kemudian orang beli berhala, sembah. Jadi bila Ibrahim berhujah dengan kaumnya, bagaimana kamu boleh sembah batu ini, bapak aku yang buat. Tapi orang dah biasa. Itu satu rezeki bapak dia, jual patung. Jadi satu hari mereka buat kenduri, ada festival. Ajaklah semua orang keluar ke kawasan terbuka untuk kita berhibur. Ibrahim diajak, Ibrahim kata, aku sakit. Sebab itu ada orang kata, Nabi Ibrahim bohong. Kemudian orang kata, itu bohong sunat. Nabi Ibrahim dia tak bohong pada hakikat. Dia memang sakit, hati sakit. Hanya dia taklah cerita secara detail. Dia tak mau pergi kerana lihat perbuatan mereka yang penuh dengan syirik. Dan sewaktu mereka semua dah pergi, Nabi Ibrahim waktu itulah dia pakai satu jenis kapak. Dia pecahkan berhala-berhala yang dibuat oleh bapaknya, yang telah jadi persembahan kaum dia. Kemudian dia bijak, dia tak pecah yang besar punya. Dia ambil kapak itu, letak di tangan berhala besar. Bila orang berkelah, sahabat berseronok dan balik. Bila dia nak pergi ke tempat ibadat, ternampak semua sini patah tangan, patah kepala, patah itu. Mereka semua dah ya gelisah. Akhirnya mereka kata, kita mesti tahu siapa yang ada di sini sewaktu kita tak ada. Semua orang ingat, eh, kita nampak macam Ibrahim ada. Ibrahim panggil Ibrahim. Ibrahim waktu itu alaihissalam, dia Allah bagi dia banyak hikmah juga. Dia kata, tengoklah kapak itu ada di tangan siapa. Dia bertengok-tengok, ada di tangan berhala yang besar. Jadi mereka kata, kau yang buat. Tidak, kapak itu ada tangan siapa. Betullah, waktu itu kapak itu ada tangan berhala besar. Bukan. Dia tak mau jawab direct. Dia kata, tengoklah. Kalau you tak percaya, you kena tanyalah dia. Takkan dia tak nampak. Itu yang buat mereka pun macam terfikir tau. Selama ini tak terfikir. Sekarang terfikir. Bagaimana je? Ada juga mulai sembah Tuhan, minta. Wahai Tuhan, bagi tahu kepada kami siapa yang buat. Tuhan mana boleh cakap. Batu, batu mana boleh cakap. Kecuali kalau Allah izin dia bercakap. Macam Allah izinkan batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim, dia boleh angkat. Dia boleh gerak macam lift. Waktu Nabi Ibrahim nak bina Kaabah. Sebab itu sampai hari ini kita jumpa makam Ibrahim tepi dengan Kaabah. Jadi akhirnya mereka tahu bahawa Ibrahim ni ya, yang lakukan. Ambil keputusan supaya mereka siapkan kayu api yang sebesar-besarnya dalam sejarah belum ada. Dia buat dia punya bonfire itu luar biasa. Sehingga orang kena kumpul keliling jauh ya, kerana kepanasan ya, api yang membakar. Nabi Muhammad SAW memberitahu kami bahawa ketika Ibrahim AS dibakar di dalam api, dibuang dalam api, tidak ada seekor binatang pun melainkan yang berusaha memadam api tersebut kecuali cicak. Binatang yang ada keliling rasa kepanasan semua main peranan untuk memadamkan api yang membakar itu. Mereka pun rasa panas.
binatang-binatang yang kecil lah ya. Kecuali cicak. Cicak malahan dia meniup api berkenan supaya bertambah kuat. Cicak dia hembus. Cicak boleh hembus yang main-main. Okay. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya cicak itu dibunuh. Bagaimana Nabi tahu? Allah yang bagi tahu. Nabi tak hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Apa yang berlaku, Allah yang maha mengetahui, dan Allah juga yang memberitahu kepada Nabi. Hadis ini riwayat Abu Daud, di dalam Sunan Abu Daud, hadis 3231. Terdapat ya, kisah kenapa cicak itu dibunuh. Ada binatang memang disuruh bunuh kerana ada sebab ya. Dan juga dikaji oleh ahli-ahli kesihatan, doktor-doktor kesihatan. Sebahagian kajian juga menyebut bahawa kekotoran daripada tahi cicak dapat menyebabkan berapa jenis penyakit ya. Dan di sini dia kata E. coli, penyakit, satu jenis penyakit. Sebab itu bila kita makan, lepas kita dah cuci pinggan kita, kita letak di luar kerana dia basah. Malam-malam kalau bolehnya, jangan biar dia duduk di luar juga. Pinggan, mangkuk, semua keras ke apa, dah kering, sebelum tidur semua lap elok-elok. Kita masuk dalam almari. Takut dia bergerak. Nah, bukan pinggan itu bergerak. Cicak itu dia suka bergerak. Waktu malam dia melilau mengata, dia merayap, dia berjalan, dan kadang-kadang dia buat kerja yang kita tak nampak. Esok pula kita malas nak cuci kan, ambil pinggan letaklah nasi lemak ya, nasi lemak campur dengan tak tahulah apa benda yang ada di situ yang lalu, lima cicak kah atau cockroaches kah, macam-macam dia lalu pada malam. Sebab itu kadang-kadang kita punya almari pun kadang-kadang kita tahu tengok cicak pun nakal betul. Memang dia itu si penjahat kecil. Begitu luasnya bumi Allah itu dia boleh berjalan. Dia nak juga masuk celah-celah almari. Di mana kita ada almari itu, di bawah itu dia tunggu, dia buka, pum, dia masuk. Astagfirullahaladzim. Buat kita memang sakit hati. Bukan. Nak cari dia pula susah. Bukan. Nak tangkap dia pun susah. Bukan. Dia cepat sangat. Tapi sudah ada wayang kan, dia kata. Orang barat dia buat wayang Spiderman. Kita buat Cicak Man. Ada tak gambar Cicak Man? Macam-macam ya. Itu banyak datang tidak mau pilih, dia pilih cicak. Ya, cicak itu dah disuruh bunuh. Bukan. Kadang-kadang kita niat baik tapi kita lupa ya. Walaupun kita nak buat sesuatu, kita jangan dah cari benda yang Nabi tak suka. Jadi kalau kita lihat jemaah muslimin dan muslimat ya, apa yang Nabi suruh itu ada hikmahnya. Dan bila Nabi suruh kita jaga pinggan mangkuk kita malam-malam, sehingga Nabi pernah ingatkan kita, bila kamu minum, kalau ada minuman yang tak kita tutup ya, tak tutup terlupa, wahai minuman itu minuman yang bagus tapi terlupa nak tutup, esok teringat nak minum balik, kita tak tutup semalam, jangan minum. Jangan minum lagi. Kerana kita tak tahu apa yang telah lalui ya, diziarahi, diminum, dia pun nak minum juga. Dia ada juga bisa-bisanya ya. Kecuali lalat. Lalat kalau kebetulan kita minum, nak minum, nak kup, dia pun bagaimanakah dia terbang-terbang, dia pun takdir Allah. Lemah dia jatuh. Pup masuk dalam ya, orange juice kita. Apa nak buat? Nabi suruh kita ambil satu benda ya, kita cucuk dia supaya
dia masuk ke dalam lagi. Dia tadi baru landing di atas. Dia tak masuk. Nabi kata, cucuk dia masuk ke dalam, biar dia timbul balik, angkat dia, buang, minum. Itu memang tak biasa kita buatlah. Kita kalau semut masuk pun dah buang, kan? Benda itu kalau masuk, ini kalau dia buat memang kata, how uncivilized. Dia kata, the Muslim ni memang penyakit, dia kata. Semua orang tak buat, dia sudah buat. Kita buat kerana ada contoh Nabi diberi kelebihan Allah, dan dia tahu. Kerana ditanya apa sebab kita masih jolok dia masuk ke dalam. Kerana bila sayap lalat ini ada dua. Satu sayap mengeluarkan racun, satu sayap mengeluarkan penawar. Yang dia landing mula-mula kita tak tahu sayap mana yang terbuka. Ya. Maka lebih baik kita jolok dia supaya dua-dua buka. Alhamdulillah bila ada sabda Nabi, jangan takutlah. Kerana ini sabda Nabi. Tapi ini kalau kata doktor saja, jangan ikut. Ini sabda Nabi. Sabda Nabi itu membawa mukjizat. Ya, ada kelebihannya. Nah, begitulah cerita ular dan cerita cicak. Yang lain lagi, binatang lain, kita cerita waktu lain. Kalau ada soalan, dipersilakan. Indah ya agama kita, yang kita tak akan jumpa dalam agama lain. Ya, dia cerita sampai masalah binatang, minum, lalat, semut. Kita belum cerita semut lagi ya. Zaman Nabi pun macam-macam kisah tentang semut. Tapi kalau ada soalan, dipersilakan. Nah, dalam perwajan semasa bulan Ramadan, Nabi hanya ada melakukan sunat sunat berjemaah bersalam-salam kan malam itu. Tak pastilah ada satu malam Nabi buat berjemaah semai sunat lah. Malam kedua Nabi buat berjemaah. Ada tak rekomendasi semasa Nabi di rumah tu dia berjemaah sama isteri dia? Di dalam hadis banyak menceritakan Nabi sembahyang sunat malam yang kita panggil tarawih. Nabi tak panggil sembahyang itu tarawih. Dia sebut man qama ramadan, qiyam ramadan. Kita yang namakan tarawih. Hakikatnya solat itu dikatakan tarawih berdasarkan satu hadis daripada Baihaqi, yang bila ditanya kepada Aisyah juga, hanya Aisyah menceritakan sifatnya. Dia kata bahwa Rasulullah salli arba'a raka'an thumma yatarawwaha. Rehat. Yatarawwaha artinya berehat. Lama-lama nama ini jadi popular. Orang namakan tarawih. Kita tahu Nabi sembahyang malam pertama, dia tak suruh orang lain ikut. Dia sendiri buat. Bila dia buat, sahabat ternampak, sahabat mulai ikut. Dan dia taklah larang. Dia biar. Sebab itu jadi satu sunnah. Malam kedua, lebih ramai orang ikut. Kerana sudah dimaklumkan oleh sahabat-sahabat pada malam pertama, semalam kami bersama Rasulullah solat. Malam kedua lebih ramai yang datang. Sampai malam ketiga, bukan satu malam, tiga malam, lagi ramai datang sampai penuh. Malam keempat Nabi tak keluar sampai dia wafat. Dia tak keluar. Malam-malam lain semua dia salat dalam rumah. Maka soalan tadi, adakah bila Rasulullah salat dalam rumah, istrinya mengikut? Sejarah secara detail kita tak jumpa.
Tapi penjelasan Aisyah secara umum itu ada. Bila ditanya kepada Aisyah, maka Aisyah kumpulkan. Makana Rasul Yazid fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 waqar. Nabi tak pernah semayang imam malam Ramadan atau di luar malam Ramadan yang dianggap sebagai semayang malam lebih daripada 11 rakaat. Ini Aisyah yang jawab. Sahabat pula nak tahu lebih lanjut lagi, tapi Aisyah terus sambung. Falatus an husni hina waqtuhi inna. Jangan tanya bagaimana indahnya solat Nabi, bagaimana panjangnya. Thumma yusalli arba'akum, yang empat. Jangan tanya indahnya, panjangnya. Thumma yusalli thalatha, kemudian tiga rakaat. Hadis ini yang paling sahih dalam bab qiyam Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok hadis tu, dia punya bunyi arba'an, arba'an adasa, empat, empat, tiga. Sebab itu buat empat, empat, tiga pun sunnah Nabi berdasarkan hadis ini. Apakah empat ini kita kena ada tahiyat awal? Ada empat sunnah Nabi yang pernah dia lakukan, empat dengan tahiyat awal, dan ada empat dengan satu tahiyat saja. Semayang sunat dia berbeza dengan semayang fardu. Semayang fardu setiap dua rakaat satu tasyahud. Semayang sunat dia boleh empat-empat satu tasyahud. Semayang witir tiga-tiga satu tasyahud. Lima satu tasyahud. Semua boleh. Berbeza dengan salat fardu. Salat sunat tiap-tiap rakaat ada surah. Semayang fardu rakaat pertama, kedua, lepas fatihah ada surah. Rakaat tiga fatihah saja. Dekat keempat fatihah saja, tak ada surah. Itu perbezaannya antara sunat dan fardu. Bila Aisyah mencerita mafhumnya, Aisyah mengikut. Kerana kalau sahabat boleh ikut, Nabi tak larang. Takkanlah Nabi larang Aisyah kalau Aisyah ikut. Itu mafhumnya. Jadi kalau siapa yang tak solat jemaah dalam masjid contohnya, solatlah di rumah bersama keluarga. Kemudian balik pada satu hadis yang lebih umum. Afdalus salat, dalam Sahih Muslim pun ada, afdalus salat fil baiti illa maktuba. Solat yang paling afdal dalam rumah kecuali fardu di masjid. Bagi Nabi very practical. Rumahnya tepi dengan masjid. Sunat dia semayang dalam. Lepas tu dia buat iqamat solat jemaah. Nanti kalau sunat ba'diyah, dia balik ke rumah solat lagi. Lepas tu dia keluar, duduk di raudah dan bagi taklim kepada sahabat-sahabat. Rumah dia dekat, kita rumah jauh-jauh. Kalau tak buat di masjid, balik tak buat lagi lah. Kan? Itu tak payahlah nak buat lagi kan. Nanti kalau kita buat sunat di. Dan secara ringkasnya memang mafhum daripada riwayat di bawah Aisyah, mereka juga salat bersama Nabi. Hanya zaman Osman Ibn Affan, zaman Osman kan, atau zaman Umar, no, zaman Umar. Umar hidupkan balik salat jemaah dalam masjid. Dan ketika itu adalah orang tanya ini satu bid'ah. Jadi yang dikatakan bid'ah ialah benda yang tak ada diadakan. Tapi bila disebut oleh Umar, bid'ah yang diistilah oleh Umar, benda yang sudah dibuat, saya hidupkan dia kembali. Kerana waktu dulu Nabi berhenti solat jemaah di masjid, kerana dia tengok umatnya begitu gairah nak ikut solat malam, takut nanti Allah jadikan dia fardu. Tengok harisun, Rasulullah sangat
Ia berhati-hati. Dia tak mau susahkan umat. Dia takut wahyu belum habis lagi. Nanti turunnya. Dulu kita tahu Isra Mi'raj mula-mula 50 waktu kan. Dan diskaun 5. Ini orang suka buat malam nanti tambah lagi, berat lagi. Jadi dia takut. Akhirnya dia tak keluar. Umar kata, Rasulullah sudah wafat, wahyu tak akan turun lagi. Maka hukum salat ini tak akan berubah lagi. Sebab itu saya hidupkan kembali satu sunnah yang Nabi pernah buat. Dia berhenti kerana sebab. Sebab itu sudah tidak ada. Saya hidupkan kembali. Kerana Nabi pernah buat. Ya. Jadi amnya memang mafhum daripada kisah itu. Dia salat berjamaah dengan keluarganya, istrinya. Mudah-mudahan Ramadan akan datang. Kita akan sebelum Ramadan, insyaAllah kita akan kaitkan bab itu sedikit sebanyak supaya persiapan kita lebih rapi, ya, supaya penghayatan Ramadan kita semakin baik, insyaAllah. Dan pada hari Rabu akan datang, itu jatuh hari apa? Hari cuti. Ya. Hari cuti kita memang cuti, kan? Ya. Jadi kita jumpa balik selepas itu, insyaAllah. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.